Batasi liputan acara pemusnahan barang milik negara, humas DCBC Sumut adu mulut dengan puluhan wartawan. Seperti diketahui, kebebasan pers dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Namun kali ini undang-undang tersebut tidak berlaku karena para wartawan dibatasi dalam meliput acara pemusnahan barang bukti tersebut, yaitu barang bukti hasil penindakan sinergi Kanwil DJBC Sumut yang dilaksanakan di Dermaga Bea dan Cukai Jalan Karo Kecamatan Medan Belawan, sehingga banyak media yang kecewa adanya pembatasan peliputan dan menyebabkan adanya adu mulut antara awak media dengan humas DCBC. Dari Belawan, Sumatera Utara, Persoalan Sitorus, Terbata TV melaporkan. Itu pihak dari Bea Cukai juga.